jadi pembukaan bandara kemarin ditandai dengan masuknya maskapai penerbangan asing Singapore Airlines. Ini menandakan bahwa kita sudah siap menerima wisatawan asing kembali. Pertama, karena Bali sudah 100% vaksin yang kedua dan hampir 70% menyelesaikan booster. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, Bali saya meyakini sudah selesai vaksin boosternya sehingga siap menerima kunjungan wisatawan dari mancanegara.